Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Di video ini saya akan kasih tahu kepada Anda cara mengetahui aplikasi yang memakan baterai yang sangat banyak atau yang membuat baterai boros. Nah, tentunya Anda menginginkan baterai Anda hemat ya. Nah, jika Anda ingin menghemat pada baterai handphone Anda, silakan klik bagian tandai pojok kanan atas ini. Di sana saya telah siapkan untuk tutorialnya. Dan kita langsung ke cara mengetahui aplikasi yang membuat baterai cepat boros. Silahkan pergi ke pengaturan di ponsel Anda, kemudian Anda bisa geser ke bawah. Selanjutnya klik bagian perawatan perangkat. Selanjutnya di sini ada beberapa tampilan, salah satunya ada baterai, kemudian selanjutnya ada penyimpanan dan sebagainya. Oke, kita langsung saja klik bagian baterai. Maka di sini akan terlihat pada hari ini aplikasi yang kita gunakan beserta baterainya ya, pemakaian baterainya. Contoh ini adalah aplikasi NotifiBuddy, kemudian ada Google, ada Darknet Game Master dan YouTube. Nah, kita dapat perbandingkan bagian Darknet Game Master dan YouTube. Nah, di sini untuk YouTube sendiri saya itu menggunakan sekitar 25 menit. Nah, di sini baterai habisnya atau baterai yang terpakai itu 2,6%, sedangkan untuk Game Master itu hanya 13 menit, namun pemakaian baterainya 2,9%. Padahal kalau dibandingkan itu masih lama YouTube, tapi pemakaiannya, pemborosannya lebih cepat Game Master. Jadi salah satu penyebab baterai boros di ponsel saya ini adalah saya sering menggunakan aplikasi Game Master. Selain itu ada beberapa aplikasi lagi yang perlu Anda lihat, dan aplikasi mana yang menurut Anda itu membuat HP Anda atau ponsel Anda itu cepat boros baterainya. Di sini terlihat aplikasi yang kita baru gunakan dan kemudian aktifnya dan latar belakangnya. Dapat Anda perbandingkan dengan aplikasi lain, mana aplikasi yang sangat banyak memakan baterai ya. Di sini Anda bisa pertimbangkan pada saat baterai Anda sedang sedikit atau pada saat baterai Anda sedang ngedrop, Anda bisa meninggalkan untuk tidak menggunakan pada aplikasi yang memang memakan baterai yang sangat banyak. Kita coba di bagian klik tanda panah kecil itu, kita pilih bagian mingguan ya. Nah, di sini pilihannya itu ada hari ini dan juga ada mingguan. Oke, kita bakal coba pilih bagian mingguan. Setelah itu Anda bisa melihat pada aplikasi yang memang banyak memakan baterai ya. Di sini kita bisa lihat mana saja aplikasi yang sangat memboroskan pada baterai di HP atau ponsel kita seperti itu. Jika Anda ingin tahu lebih dalam tentang masalah seputar tutorial Android yang sudah saya siapkan di video saya, di channel saya, Anda bisa klik bagian tanda di pojok kanan atas ini, karena videonya sudah saya siapkan di playlist bagian campur ya. Nah, itu tadi adalah cara mengetahui aplikasi yang membuat baterai kita cepat habis. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.